Assalamualaikum, ketemu lagi di Ten Hands Kitchen. Kali ini kita mau masak sesuatu yang spesial, yang jarang ada di mana-mana. Seperti sudah terlihat, ini namanya bakmi kakap. Mie kakap ini terbuat dari kakap, ikan kakap ya. Dan bentuk mie-nya besar-besar. Ini cuma ada dijual di Jogja. Halo, yang udah pernah nonton vlognya Rans, Navita, Nagita Slavina. Nah, pasti udah pernah lihat dia pernah masak kayak gini beberapa kali. Nih, satu bulat gini beratnya sekitar 350 sampai 400 gram. Ini buat 5 sampai 6 porsi. Kita masukin dulu ke air mendidih. Tunggu sampai matang. Seperti bakmi pada umumnya, kalau kita mau masak bakmi goreng, ini bumbu-bumbunya ada bawang putih, aneka bakso, terus kecap Inggris, minyak wijen, kecap ikan, saus tiram. Proteinnya juga ada telur selain bakso-baksoan. Terus sayurannya selain toge, kita juga ada pakai pakcoy dan kol. Kita mau mulai masaknya. Pertama kita masukkan 5 siung bawang putih yang udah dicop. Ini mau dihalusin boleh, mau dicop kecil juga boleh. Hingga harum. Lalu masukkan bakso, aneka baksonya. Lalu kita masukkan 3 butir telur. Lalu ini bonggolnya pakcoy dulu biar matang, sama kol. Terus kita masukin mie kakap yang sudah direbus tadi. Wajannya kurang gede juga. Masukkan saus tiram 3 sendok makan kira-kira ya. Masukkan kecap ikan kira-kira 2 sendok makan. Minyak wijen sekitar berapa ini? 2 sendok makan juga. Masukin kecap Inggris. Ini hati-hati ya, 1 sendok makan dulu. Kita masukin sayurannya, pakcoy dan toge. Oke, ini full sayur. Bumbuin merica, garam. Nanti dikoreksi rasa lagi sama kaldu bubuk non MSG. Aduk rata semuanya. Terus kecap manis 3 sendok makan kira-kira. Aduk rata. Kalau mau pedes, campurin cabai rawit sesuai selera. Terakhir daun bawang dan seledri. Setelah itu matikan kompor. Sudah jadi guys, mie kakap goreng ala Ten Hands Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Nyalakan tombol loncengnya biar selalu update resep kami selanjutnya. Selamat. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Thank you.